Pemirsa, jenazah Cagub Maluku Utara, Beni Laos, tiba di Bandara Syukuran Aminuddin Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, sebelum diterbangkan ke Jakarta. Selain jenazah Beni Laos, satu korban luka yang juga istri Beni Laos, Shirley Choanda, juga tiba di Bandara Syukuran Aminuddin Amir menggunakan helikopter. Shirley diketahui mengalami luka bakar dan patah kaki usai tiba di bandara. Petugas kesehatan langsung melakukan pemeriksaan oleh tim dokter sebagai persyaratan penerbangan. Sementara itu, peti jenazah Beni Laos dibawa ke kargo bandara untuk dilakukan pembungkusan sebelum diterbangkan ke Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.